Oke, bagaimana cara memilih kontaktor untuk kompresor listrik atau kompresor angin yang menggunakan elektrik motor 3 fas atau 380 volt AC? Nah, di hadapan saya ini ada dua kontaktor yang berbeda dengan kapasitas yang berbeda pula ya. Jadi yang ini dengan kapasitas 11 ampere atau 5,5 kW ya. Biasanya digunakan untuk kompresor yang 5 HP dengan motor 5,5 kW ya. Jadi sesuai dengan spesifikasinya ya. Nanti saya akan buka isi dalamnya seperti apa dan untuk penyambungannya itu seperti apa ya. Yang kedua, kontaktor dengan kapasitas 3 kW. Ini 3 kW di sini. Bisa dilihat kapasitasnya di sini. Yang artinya kontaktor ini digunakan untuk kompresor yang 3 HP yang motornya menggunakan daya listrik 3 kW ya. Saya akan buka yang tipe besar yang untuk 5,5 kW. Nah, di sini ini adalah bagian kontaktornya. Dan ini adalah bagian overload. Overloadnya ya. Jadi overload di sini bisa dirubah sesuai dengan ampere yang dibutuhkan ya. Jadi di sini ada 9, 11 dan 15 ya. Ini posisinya ada di 11 karena spesifikasi dari kontaktor ini adalah 11 ampere ya. Untuk penyambungannya, penyambungannya adalah yang bagian bawah di sini. Ini untuk sambungan ke motor ya. 3 fas RST, 3 fas. Dan ada sambungan dua lagi di sini. Ini untuk ke preset switch ya. Ini untuk ke preset switch ya. Untuk ke preset switch yang dari switch kompresor ini. Di atas ini sebagai input PLN-nya 3 pas di sini RST dan yang ke motor di bagian bawah di sini RST ya. Ini overload, ini kontaktornya dan untuk input coil-nya ada di sini satu. Satu lagi ada di bagian bawah sini. Ini yang 5,5 kW. Sedangkan yang 3 kW
Ini ada sedikit berbeda ya. Yang dua ini ke switch ini. Switch kompresor. Di sini input PLN R, S, T. Input PLN dan untuk input motornya di sini ya. R, S, T. Ini untuk overloadnya maksimal sampai 4 ampere ya, atau 4 kW ya. Ini bisa dirubah posisinya sesuai dengan ampere yang dibutuhkan ya. Jadi ini bagian kontaktornya. Ini bagian overloadnya di bawah. Oke, kita coba sambung ya. Kita coba sambung dengan listrik 3 fase ya. Nah, di sini untuk motornya di sini. Saya simulasikan dengan ini ya.